Ini material dari California, guys. Ini endapan yang sudah lama diproses. Ya, ini kita garang sampai kadar airnya turun. Ya, ini sampel yang mau kita bakar. Itu tadi campurannya endapan plus borak. Kenapa dicampur borak? Jadi untuk apa, menyatukan logam-logam yang ada dalam cairan, maka harus dikasih borak. Itu proses pembakaran. Ini salah satu proses warisan dari para leluhur-leluhur dulu. Jadi penguasaan terhadap ilmu pelogaman, metalurgi. Ya, ini salah satunya kita coba terapkan. Ini mungkin proses pembakarannya lumayan agak lama, guys. Ini kurang lebih seperempat, setengah jam. Jadi kalaupun nanti videonya nggak selesai, yang penting tahap-tahapnya sudah kita sampaikan, dan hasilnya nanti kita akan bikinkan video juga.
Itu proses tahapannya, jadi material dipanasi dengan suhu tinggi, ya kurang lebih bisa mencapai 1000 derajat Celcius lah. Ya, dari situ material endapan itu akan ditangkap atau disatukan oleh material borak itu, yaitu nanti akan, kalau material itu ada maka ada adungan logamnya, maka itu akan keluar, akan muncul. Nah, apakah material itu ada kandungan logamnya, yaitu nanti kita akan lihat bersama-sama.